Nih sekarang gue bakalan ngasih kalian tutorial ngedit foto yang sekarang lagi hits banget. Dan pastinya lu juga bingung bikinnya gimana. Dan sekarang gue kasih tutorial buat kalian. Pertama, kalian harus buka PicsArt dan wajib punya aplikasi PicsArt. Kalau dibuka, kalian tambahin foto yang mau kalian edit. Astagfirullahaladzim, ada foto gue waktu kecil. BTW ada pacar gue Jeffrey Nicole anjay. Nah, berhubung ini gue fotonya terlalu deket gitu, jadi gue mau kasih latar belakang. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tambahkan fotonya di sini sekitar 4 foto aja. Terserah sih sesuai kalian maunya berapa. Nah, foto yang ini kalian crop sesuaiin. Kalian mau nge-crop apa sesuaiin. Nah, kalau misalnya fotonya melengsong kayak gini bisa diluruskan. Sesuai kalian aja pengennya pakai yang apa. Gue mau motong ini alis. Maaf ya, gue gak punya alis yang tebel-tebel kayak kalian. Jadi gue di sini cuma iseng alis nih sama jenong gue. Jadi di sini gue mau pakai kerudung aja. Nah, kalau udah kayak gini, kalian sesuaiin mau ditaruh di mana gambar-gambarnya. Terserah kalian. Ini kurang. Kurang kecil. Manis banget dah. Nah, kalau udah gini kalian checklist, terus kalian pergi ke kuas. Kuas kalian pergi ke kuas. Nah, di sini gue pakai yang kuas biasa dulu nih, yang pertama ini kecil aja. Nah, kalian zoom fotonya. Kekecilan, guys. Maaf ya kalau jelek, soalnya gue juga ini langsung bikin. Gue juga langsung bikin. Jadi gue kurang kurang pinter kayak kalian. Acak-acakan gitu aja, jadi cakep. Nah, kalau udah tinggal
checklist. Nah, kalau udah kayak gini, kalian ke kuas lagi. Nah, sekarang pakai yang kedua yang kayak titik-titik gitu. Gue masih pakai yang kecil. Nah, misalnya ini sesuai selera kalian, mau kayak gimana? Terserah kalian. Nah, udah selesai checklist. Setelah kalian sih mau bentuknya kayak gimana juga. Nah, terus tambahkan teks sesuai yang kalian mau. Misalnya, terserah sih mau ditambahin teks atau enggak juga. Enggak apa-apa. Itu mah hak kalian. Kok buang? Kalian bisa zoom aja biar kelihatan agak rapih gitu, naro-naro bacaannya. Teruslah kalian. Dan gue di sini cuma ngasih tutorial yang
Nah, kalau udah jadi langsung simpen di galeri. Udah, terima kasih.